Salah satu kegiatan di Lapas Tangerang adalah bermusik. Dan ternyata LP Tangerang memiliki satu grup musik yang luar biasa. Nama grup bandnya adalah Lapasta. Tapi ini mungkin jalan terbaik buat kita, karena tak mungkin lagi amarah. Jangan kau berpikir hanya kau yang terluka. Aku pun di sini rindu kamu. Namun ini semua harus kita terima, karena tak mungkin lagi kita kembali bersama. Ku cinta kamu, tapi ku sayang dia. Bagaimanakah lagi harus ku berbagi? Walau kau masih berharap kembali, tapi tak dapat lagi ku tinggalkan dirinya. Bung Noya, iya, bersama teman-teman warga binaan, tidak salah kiranya hasil juga kawan-kawan di warga binaan. Secara pribadi saya ingin sampaikan tenaga-tenaga ini bahwa di sini kreativitas tidak dilarang. Iya. Ini hasil karya dari warga binaan sini ya Pak? Kertas koran. Dari kertas koran. Oh iya. Ini kertas korannya Media Indonesia ini ya. Iya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Antasari, dan terima kasih untuk kenang-kenangan dari Lapas Tangerang ya. Demikian acara Kikendi di Lapas Tangerang, wawancara dengan Pak Antasari Asar, dan juga sambil kita melihat-lihat situasi dan kondisi di dalam Lapas Tangerang, Banten. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa.